Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para sahabatku, dalam kajian ini kami akan menayangkan kisah seseorang yang tak dikenali tetapi viral di langit. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mencintai hamba-hambanya yang suci hatinya, tersembunyi jati dirinya dari makhluk lain, tidak berbuat dosa, penampilannya terlihat kusut, wajahnya terlihat dipenuhi debu jalanan, perutnya kempis, di mana-mana jika mereka meminta izin bertemu para pejabat tinggi, mereka tidak diberikan izin. Jika mereka ingin menikahi perempuan cantik, mereka tidak akan diterima. Jika mereka ingin hadir dalam suatu acara, mereka tidak ada yang mengundang. Jika mereka hadir ke suatu tempat, kedatangan mereka tidak membuat orang-orang gembira. Jika mereka sakit, tidak ada yang menjenguk. Dan jika mereka mati, mereka tidak ada yang melayat. Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, siapakah orang yang berperilaku seperti itu? Beliau Rasulullah bersabda, Dia adalah Uwais Al-Qarni. Sahabat lalu bertanya lagi, Lah, siapa Uwais Al-Qarni itu Rasulullah? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Dia adalah orang yang matanya memerah, dua pundaknya lebar, tingginya sedang, kulitnya sangat gelap, janggutnya dekat dengan dadanya. Matanya selalu melihat ke tempat sujudnya. Tangan kanannya diletakkan di atas tangan kirinya. Dia membaca Al-Quran, menangisi dirinya, mengenakan dua pakaian lusuh yang tidak menarik perhatian. Berkain dengan kain dari wol dan selendang dari wol, selendang-selendang yang harganya rendah. Dia tidak dikenal di bumi, namun dikenal di langit. Viral menjadi artis di kalangan para makhluk yang ada di langit. Jika dia bersumpah, niscaya Allah akan kabulkan sumpahnya. Ketahuilah, di bawah ketiak kirinya ada bidang yang putih. Dan saat datang hari kiamat, akan dikatakan kepada orang-orang ahli ibadah, Masuklah kalian ke dalam surga. Sementara kepada Uwais dikatakan, Berdirilah dan berilah syafaat. Maka Allah memberikan syafaat bagi dia untuk orang-orang sejumlah bilangan penduduk suku Rabi'ah dan suku Mudhar, suku-suku terbesar kaum Quraisy. Hai Umar, hai Ali, jika kalian berdua berjumpa dengannya, mintalah kepadanya agar dia memintakan ampunan kepada Allah bagi kalian berdua. Dia Abu Hurairah kemudian lanjut mengatakan bahwa Umar bin Al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib mencarinya selama 10 tahun, namun tidak dapat menemukannya. Dan pada akhir tahun menjelang kematian Umar, dia Umar berdiri di Gunung Abi Qubais dan memanggil dengan suara yang sangat keras, Hai para jamaah haji dari Yaman, apakah di antara kalian ada yang namanya Uwais? Maka seorang laki-laki tua dengan jenggot panjang itu berdiri dan berkata, Kami tidak tahu siapa itu Uwais, namun saya punya saudara yang bernama Uwais juga. Dia orang yang paling tidak dikenal, paling miskin, paling tidak pantas untuk diantarkan ke hadapanmu. Dia memelihara unta kami. Dia sosok yang hina di antara kami, sosok yang rendahan. Mendengar itu, Umar terlihat sedih dan seakan dia tidak menerima perkataan orang tua itu. Kemudian dia berkata, "Di mana saudaramu itu? Apakah dia berada di tanah suci ini?" Dia lelaki tua itu menjawab, "Ya. Di mana dia bisa ditemui?" Tanya Umar lagi. "Itu dia sedang menggembala unta di Arafah." Maka Umar ibn Khattab dan Ali bin Abi Thalib
segera berangkat ke Arafah. Di sana, kedua orang itu mendapati Uwais sedang salat di dekat pohon, sementara unta-unta di sekelilingnya menjaga. Lalu keduanya mengikat keledainya, menjumpainya. Kedua orang itu berkata, "Assalamualaikum warahmatullah." Mendengar salam keduanya, Uwais meringankan salatnya, rotok cepat. Kemudian setelah selesai, Uwais berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian kedua orang itu, Umar dan Ali, berkata, "Siapakah engkau?" Ya, Uwais menjawab, "Oh, saya penggembala unta dan pekerja yang dibayar." Kedua orang itu lanjut berkata, "Kami tidak bertanya tentang gembalaan, juga tentang pekerjaan bayaran. Yang kami tanya, siapa namamu?" Dia menjawab, "Nama saya hamba Allah." Kata mereka berdua, "Kami tahu penduduk langit dan bumi seluruhnya adalah hamba-hamba Allah. Siapakah namamu yang diberikan oleh ibumu?" Kemudian Uwais menjawab, "Lah, siapa kalian berdua? Apa yang kalian berdua inginkan dariku?" Keduanya menjawab, "Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami tentang Uwais Al-Qarani. Beliau juga menceritakan kepada kami tentang mata yang kemerahan bercampur biru, juga mengabarkan bahwa di bawah ketiak kirimu itu ada warna putih. Maka tunjukkanlah itu kepada kami. Jika memang begitu, berarti engkaulah orangnya." Dan Uwais pun menunjukkan warna putih di bawah ketiak kirinya, dan ternyata memang terdapat warna putih. Maka keduanya pun, Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, menciumnya dan berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau adalah Uwais Al-Qarani. Maka mintalah ampunan kepada Allah bagi kami. Semoga Allah juga mengampunimu." Uwais kemudian menjawab, "Saya tidak mengkhususkan istighfarku untuk diriku, juga tidak mengkhususkan bagi seorang pun dari keturunan Nabi Adam. Namun saya mintakan kepada seluruh orang yang beriman di daratan, lautan yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, juga bagi yang memeluk Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Hai dua orang tamuku, engkau telah dijadikan Allah untuk membuat diriku jadi dikenal orang dan membuat keadaanku diketahui orang banyak. Siapakah kalian berdua?" Ali bin Abi Thalib menjawab, "Ini adalah Umar bin Khattab Amirul Mukminin, sedangkan saya adalah Ali bin Abi Thalib." Mendengar itu, Uwais segera berdiri dan mengucapkan, "Assalamualaikum wahai Amirul Mukminin warahmatullahi wabarakatuh. Juga untukmu wahai Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah membalas kalian berdua atas jasa kalian kepada umat ini dengan balasan yang sebaik-baiknya." Kedua orang itu kemudian berkata, "Demikian juga engkau, Uwais. Semoga Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya." Umar kemudian berkata, "Baiklah, Uwais. Tetaplah di sini. Semoga Allah merahmatimu sampai saya masuk Mekah. Kemudian saya datang lagi kemari dengan membawa nafkah dari sebagian gajiku dan kelebihan dari sebagian pakaianku. Tempat ini adalah tempat perjanjian kita untuk bertemu kembali." Namun Uwais berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tidak ada janji ketemu kembali antara diriku dengan dirimu. Saya tidak akan melihatmu lagi setelah hari engkau mengenalku ini. Apa yang akan saya lakukan dengan uang itu, juga dengan pakaian itu? Apakah engkau tidak melihat saya memakai dari kain wol dan selendang dari kain wol? Kapan engkau melihatku mengubah kebiasaan berpakaian seperti ini? Apakah engkau lihat sendalku berjahit? Sejak kapan engkau lihat saya membuat sendal itu rusak? Apakah engkau tidak lihat bahwa saya mengambil upah dari gembalaan ini sebanyak 4 dirham? Dan kapan engkau lihat saya menggunakan uang itu? Wahai Amirul Mukminin, antara diriku dan dirimu terdapat perjalanan yang menanjak yang hanya dapat dilewati oleh orang yang kelelahan. Tersembunyi jati dirinya dan lemah dirinya. Maka ringankanlah bebanku. Semoga Allah merahmatimu." Ketika Umar mendengar hal itu, dia, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, memukul tanah dengan pecutnya karena merasa malu atau sungkan. Kemudian dia berucap dengan suara keras,
Ah, seandainya Umar tidak pernah dilahirkan oleh ibunya. Oh, seandainya ibu Umar mandul sehingga tidak mengandung dirinya. Siapakah yang berani mengambil dunia dengan segala tanggung jawabnya? Uwais kemudian berkata lagi, wahai Amirul Mukminin, berjalanlah engkau ke arah sana sehingga saya bisa berjalan ke arah sini. Kemudian Umar berjalan ke arah Mekah, sementara Uwais menuntun untanya dan orang-orang pun mengambil untanya. Selanjutnya memberikan penggembala untuk pergi. Ia pun memusatkan perhatiannya untuk ibadah hingga dia mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bisa menjadi bahan renungan kita, bahan iktibar kita ketika kita berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.